Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembicaraan bilateral secara produktif dengan Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia, Bapak Taufik Ar-Rubiah, cukup lama, 1,5 jam, dan semuanya pembicaraan ini sungguh sangat bermakna. Mungkin perlu diterjemahkan supaya dari teman-teman dari Kerajaan Saudi Arabia bisa mengikuti PIP. Tam al-liqa baina daifina al-kabir wazir al-hajj min al-mamlaka al-arabiyya al-saudiyya wa tam al-ijtima tawil nisbiyan sa'ah wa nisf wa yakun al-ijtima wa al-liqa musmirain insyaAllah. Salah satu yang bisa kami sampaikan kepada publik ya melalui kawan-kawan media bahwa pemerintah kerajaan Saudi Arabia sekarang menerapkan peraturan-peraturan yang memudahkan bagi para jamaah haji Indonesia mulai dari pemvisaan sampai perlakuan jamaah haji Indonesia di kerajaan Saudi Arabia. Namun begitu ada beberapa ketentuan yang juga harus dipenuhi oleh jamaah haji Indonesia bahwa visa yang boleh digunakan untuk melaksanakan haji, ya sekali lagi visa yang boleh digunakan untuk melaksanakan ibadah haji itu hanya visa yang resmi, visa haji dan visa mujamalah resmi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Visa di luar itu tidak boleh dipergunakan. Visa ziarah, visa umal, atau visa apapun digunakan untuk ibadah haji tidak bisa. Dan ini pemerintah Kerajaan Saudi Arabia akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang menggunakan visa di luar visa haji resmi. Dan ini sudah dikuatkan oleh pemerintah Saudi Arabia melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Kerajaan Saudi Arabia bahwa siapapun jamaah haji yang menggunakan cara-cara yang tidak prosedural atas ibadah mereka, maka ibadahnya dianggap tidak sah. Itu fatwa dari Kerajaan Saudi Arabia. Nah, kawan-kawan media sekalian yang saya hormati, Menteri Haji dan Umroh Bapak Taufik Ar-Rubiah membawa tim yang sangat lengkap tadi, dan kami memperbincangkan segala sesuatu yang mungkin menjadi hal yang urgent untuk segera ditangani bersama. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa kedatangan beliau berserta rombongan ini untuk memastikan hal-hal atau layanan yang terbaik yang bisa diberikan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia untuk jamaah haji Indonesia. Tentu kita semua bersyukur, mungkin Indonesia ini negara yang mendapatkan keistimewaan dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia sehingga didatangi sedemikian banyak delegasi yang dipimpin langsung oleh Pak Menteri Haji dan Umroh, dan untuk memastikan bahwa haji, jamaah haji Indonesia nanti ini mendapatkan pelayanan yang terbaik bagi dari Kerajaan Saudi Arabia. Kami tentu selaku wakil dari pemerintah merasa sangat bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan delegasi ini. Saya kira demikian, dan saya persilahkan Pak Taufik Ar-Rubiah untuk menyampaikan. Please, tafadhol. Tasrih. Mubasyar. Bismillahirrahmanirrahim. Ashab al-ma'ari wa sa'adah al-hudhur kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. في البدء أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأخي معالي السيد ياقوت خليل قوماس وزير الشؤون الدينية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ولحكومة وشعب أندونيسيا الشقيق، وسعيد جدا بهذه العلاقة المتميزة بين البلدين. Yang pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih yang dalam kepada saudara saya Yang Mulia Menteri Agama Republik Indonesia yang telah memberikan kepada kami sambutan dan penerimaan yang sangat hangat dan sangat baik sekali. اليوم سعدت بأن قدمت لمعالي
السيد يعقوب قماس. أول بطاقة تعريفية للحاج لموسم 1445. ويسعدني كذلك أن يكون الحجاج الاندونيسيين الذي سوف نتشرف باستضافتهم قريبا أول الحجاج في العالم يستلمون بطاقة نسك التعريفية للحجاج لموسم هذا العام. Dan kami senang dan bergembira bisa bertemu dengan Yang Mulia Bapak Menteri Agama dan jajarannya, dan kami telah duduk dan berdiskusi, dan kami selalu senang dan bergembira untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa jamaah haji yang pertama kali mendapatkan kartu keberangkatan haji adalah jamaah haji dari Indonesia. بطاقة نسك هي بطاقة تعريفية مطبوعة ورقمية لجميع الحجاج من دول العالم يتم عملها للمرة الأولى في الحج لهذا العام. Kartu elektronik nusuk haji adalah kartu yang memang dibuat khusus untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji yang di dalamnya terdapat informasi yang terkait dengan haji. وهي تسهل لحاملها دخول المشاعر المقدسة والتناقل فيها وإليها والتعرف على المعلومات الضرورية كمواقع السكن والمعلومات الصحية ومعلومات مقدمة خدمة لهم، كما أنها تحمل شهادة إتمام الحج لتبقى ذكرى طيبة وخالدة لدى كافة الحجاج من الأراضي المقدسة. Kartu tersebut yang akan membantu jamaah untuk mengetahui lokasi-lokasi yang ada di tempat pelaksanaan ibadah haji, dan di kartu tersebut juga ada sertifikat selesai melaksanakan ibadah haji, sehingga itu bisa menjadi kenangan yang indah bagi yang telah melaksanakan ibadah haji. Al-hudur kiram, hirsan ala salam al-diyuf al-Rahman min hujjaj baitillah al-haram, فإن يؤكد أنه لا حج إلا بتأشيرة حج صادرة من الجهات الرسمية بالمملكة بالتنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج في الدول وعبر منصة نسك، وكل حاج يجب أن يحمل معه بطاقة نسك التعريفية. Dan kami ingin menyampaikan kepada semua yang hadir di sini bahwa tidak akan ada yang dibolehkan melaksanakan ibadah haji tanpa menggunakan visa sebagaimana yang telah diatur dan visa yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Kerajaan Arab Saudi Arabia, sehingga tidak dibolehkan ada yang melaksanakan ibadah haji kecuali menggunakan visa yang prosedural. Walisalamatul Hujjaj asdarat Hayat Kibar al-Ulama bin Mamlaka al-Arabiya al-Saudiya فتوى أكدت فيها على أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ التصريح اللازم أو تأشيرة الحج لما في ذلك من مصلحة شرعية لضمان أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام. Untuk keselamatan jamaah haji, maka tidak dibolehkan jamaah haji atau seorang berangkat haji tanpa menggunakan proses yang prosedural, dan telah dikeluarkan dan telah diterbitkan fatwa dari Majelis Ulama Senior Arab Saudi yang menyatakan bahwa aturan secara syariat tidak dibolehkan seorang melaksanakan ibadah haji kecuali yang menggunakannya dan menjalankannya secara prosedural. Di إطار التنسيق مع زملائنا بوزارة الشؤون الدينية الإندونيسية نعمل على متابعة انتشار بعض العروض الوهمية للحج في الشبكات الاجتماعية، ونود أن ننبه عموم الراغبين بأداء الحج أو من الوقوع ضحية لأعمال هذه الحملات الوهمية، ونؤكد الجميع بالعمل على مكافحتها والإبلاغ عنها للحد من ضارة الحج بدون تأشيرة. Kami melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk memastikan bahwa yang mempromosikan ada pelaksanaan haji dengan visa-visa yang tidak prosedural, semua itu adalah tidak benar. Dan kami selalu berkoordinasi untuk memastikan dan memerangi, menertibkan semua yang melakukan propaganda dan promosi-promosi yang palsu dan tidak benar itu.
الحضور الكرام بلغ عدد رحلات المباشرة بين أندونيسيا والمملكة العربية السعودية خلال العام 2023 3593 رحلة خلال كامل العام، أي بمعدل تقريبا 10 رحلات مباشرة يوميا. Penerbangan secara langsung dari Indonesia ke Arab Saudi pada tahun yang lalu sampai 3.500 lebih penerbangan secara langsung dari Indonesia ke Arab Saudi, dan itu berarti dalam satu hari tidak kurang 10 flight atau penerbangan langsung dari Indonesia ke Arab Saudi. وهي تعتبر يعني الخط بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا من أزحم المسارات طويلة المدى في العالم. Dan itu menunjukkan bahwa perjalanan paling jauh penerbangan di dunia ini yang paling intensif dan paling aktif adalah dari Indonesia ke Arab Saudi secara langsung. ويعمل الزملاء في الطيران المدني السعودي والإندونيسي لزيادة الرحلات من مدن متعددة وتكون مباشرة إلى مدن متعددة في المملكة. Dan telah dilaksanakan koordinasi dan kerjasama dari instansi yang terkait dengan penerbangan baik dari Arab Saudi ataupun dari Indonesia untuk menambah penerbangan dari beberapa airport di Indonesia untuk juga diterima di beberapa airport di Arab Saudi. عملنا في العام الماضي على تسهيل إجراءات التأشيرات والقدوم والطيران وزيادة الطيران بين البلدين مما أسهم في قدوم 1,227,000 معتمر في عام 1445. Dan kami telah melakukan semua yang memberikan kemudahan untuk proses pemvisaan dan kedatangan jamaah umroh Indonesia, dan pada tahun ini sudah tercatat lebih dari 1.200.000 jamaah umroh Indonesia. نعمل في المملكة العربية السعودية على تطوير المواقع التاريخية في مكة والمدينة. Kami di pemerintah Arab Saudi telah melakukan revitalisasi di situs-situs sejarah dan keislaman yang ada di Mekah dan di Madinah. وهذه المواقع تكون مرتبطة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Dan situs-situs itu terkait dengan sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. وقد عملنا على تطوير عدد كبير من المواقع وهناك مواقع إضافية سوف يتم افتتاحها قريبا. Dan kami telah melakukan revitalisasi terhadap situs-situs tersebut, dan ada tambahan dari situs-situs yang insya Allah akan direvitalisasi dan dalam proses revitalisasi. إذا ندعو من يزور مكة والمدينة لزيارة هذه المواقع والتعرف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العطرة. Dan kami menghimbau untuk kepada seluruh jamaah umroh ataupun yang ziarah ke kerajaan Arab Saudi untuk mengunjungi situs-situs tersebut karena terkait dengan perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان لي لقاء اليوم مثمر مع معالي وزير الشؤون الدينية وناقشنا كثير من المواقع التي تسهم في تسهيل وتحسين الإجراءات وتقديم خدمات أفضل لضيوف الرحمن من إندونيسيا. Hari ini saya telah melakukan pertemuan dan diskusi yang sangat produktif dan cukup panjang dengan saudara saya Menteri Agama Republik Indonesia yang semuanya bermuara untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan kemudahan untuk jamaah haji dan jamaah umrah Indonesia. لدينا اليوم لقاء بين الشركات السعودية التي تنظم العمرة والشركات الإندونيسية التي تنظم رحلات العمرة، وسوف ألتقي بهم والهدف هو تقديم التسهيلات والحوافز والتنظيم الأفضل لقدوم المعتمرين من إندونيسيا إلى المملكة. Hari ini juga saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan para pemilik travel dan pelayanan haji dan umrah Indonesia, begitu juga dengan para pemilik travel dan pelayan haji dan umrah dari Arab Saudi yang semua pertemuan itu untuk memberikan kemudahan dan memastikan bahwa pelayanan akan diberikan secara paling bagus. في الختام أكرر شكري وتقديري لمعالي الوزير السيد ياقوت خليل قماس. Dan kembali saya harus mengucapkan terima kasih yang sangat dalam kepada saudara saya yang mulia Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Ya'qut Khalil Qumas.
ونرحب بالحجاج من إندونيسيا مشيئة الله قريبا. Dan kami menyambut dalam waktu dekat ini kedatangan jamaah haji Indonesia. وأتطلع أن ينعموا بالسلامة والصحة والعافية خلال أداء مناسك الحج في هذا العام. Dan kami mengharap mudah-mudahan para jamaah haji Indonesia ketika berangkat berada di sana sampai kembali dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan ritual dengan baik. نرحب بالمعتمرين مباشرة من بعد مباشرة الحج لقدومهم وإن شاء الله يكون موسم عامر موفق للجميع وشكرا لكم. Dan kami setelah haji langsung bisa menyambut para calon jamaah umroh Indonesia dan kami mengharapkan musim umroh yang penuh dengan keberkahan. Baik, sahabat-sahabat, kawan-kawan media yang saya banggakan, demikian tadi ya sudah disampaikan sangat jelas oleh Pak Menteri Haji, saudara saya Bapak Taufik Al-Rabi'ah dengan jelas, dengan gamblang peraturan-peraturan di Kerajaan Saudi Arabia, termasuk tidak boleh digunakannya visa selain visa resmi untuk haji dilakukan untuk ibadah haji. Pasti akan ada tindakan tegas dari sana dan kami juga akan melakukan tindakan tegas. Bagi travel-travel, biro-biro haji dan umroh yang nekat memberangkatkan jamaah ya, tanpa menggunakan visa resmi, kami akan melakukan tindakan yang tegas. Jadi mohon ini disampaikan kepada publik, kepada oleh saudara-saudara saya ini, kawan-kawan media ini, agar semua calon jamaah ini tahu bahwa kalau berangkat haji harus menggunakan prosedur yang benar dan hanya itu yang bisa diterima oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Salam lagi, Pak.